Halo, selamat pagi. Ini hari ke-6 kita trekking dari Macarmo menuju Gokyo Lake. Dari ketinggian 4500 menuju 4800, sekitar 4 sampai 5 jam. Tapi oksigen semakin tipis ya. Tidur juga sudah semakin terganggu. Dan kita jalannya pelan-pelan saja karena udah mulai capek. Oke. Di gunungnya good. Bagus banget. Dan cuaca hari ini bagus. Hari ini minus 3. Oke, see you in Gokyo Lake. See you in Gokyo Lake. Okay, we can do ya. We can do easily, no problem. Yeah. Wow, all of us is strong. Uncle is strong, Lalu is strong, Yuda is strong. No problem. Okay. Boleh. Ayo, Om. Yup. Hah, Gokyo itu di situ. Di sebalik pendakian yang ini. Nah, itu Gokyo. Lalu show the video by using the app. Om, kita baru nyampe di danau pertama. Dia ada 3 danau. Ya, kita baru sampai di danau yang kedua ya. Nih, di sini sudah es. Nih. Kita nyampe di danau yang kedua dan indah banget. Airnya biru banget. Nah, bentar lagi kita lanjut ke Gokyo Lake yang danau ketiganya, yaitu di sebelah sana. Dan besok pagi kita summit ke Gokyori. Mana Gokyori? This one Gokyori yang paling tinggi. Nah, besok kita kesini nih. Oke, see you on track. Halo, kita sudah ngelewatin danau yang kedua dan sekarang kita menuju danau yang ketiga. Di sebalik bukit ini ada danau yang ketiga, yaitu danau yang paling besar di antara ketiga danau ya. Ya, sekitar 30 menit lagi. Ini kan cakep banget. 30 menit lagi kita sampai di danau yang ketiga dan kita stay di sana. So, see you. Ya, kita sudah sampai di danau yang ketiga, Gokyo Lake. Ini lagi snowing. Wah, indah banget. Om, halo. Tuh, semangat. Sampai di Gokyo Lake.
danau kedua. Danau ketiga. Danau ketiga ya? Iya. Oke. Dan ini indah banget. Indah luar biasa. Dan kita nginepnya di sana ya. Iya. Tuh. Penginapan kita ntar gitu. Nah, indah banget ya. Dan besok Om, kita naik ke atas itu. Di puncak. Itu puncaknya. Gokil. Ri. Wah. Oke. Sekarang kita jalan ke penginapan ya. Tuh. Sekitar 15 menit lagi lah. Kita jalan 3 jam. 3 jam. Iya, sekitar jam 3 jam. Dan kita makan siang nanti di Masirmo. Kita 3 jam lebih sedikit lah. Ah, kebayangan foto sih. Ini kemati. Oke. Okay, yuk. Yep, okay. Halo, akhirnya kita sampai di penginapan. Ini penginapan kita, Himalayan Eco Resort, di ketinggian 4790. Masuk kamar, dan di depan penginapan kita, udah kelihatan dari kaca. View dari depan penginapan kita, cakep banget. Oke, ini saya lihat kan. Subhanallah. Indah banget, gokil like. Oke, kita makan siang dulu, istirahat. Mungkin nanti sore kita akan jalan menelusuri pinggir sungai sana. Dan besok pagi kita lanjut ke atas itu. Oke, gokil ri. Oke, sekarang kita masuk jam 1 mau makan siang, udah lapar. Kayaknya sampai ya. Sampai. Oke. Sekarang kita kamar yuk. Yo. Raj. Ya. Oke, go. Let's go. Bili. Ha. Yang mana kamar kita? Kita ke rantai 2. Oke. Oke. Ini kamar kita. Wow. Subhanallah. Ini kamar kita. Gila. Ini lihat danau. Dari kamar. Ini ada colokan nih? Ya, semoga bisa. Kalau gak ada colokan, stres aku. Udah 2 hari gak colokan. Nah, itu gue keri. Cantik lah. Thank you. Halo, selamat pagi. Ini tanggal 8 November 2021. Dan ini adalah hari yang ke-7 kita trekking. Dan baru keluar dari tea house dan mau summit ke Gokyori, ke puncak ini. Dingin banget, suhu minus 4. Hey, brother. Hello, so beautiful here, but it's really, really cold. Really cold, of yeah, course. Of course. So we go there, yeah. Yeah. Wow, tinggi banget. Oh, Raj, normally how house 4, yeah? Height? Yeah, and no, how hours go to peak? How many hours? Normally 2 hours. Two? 2 hours. If maybe we can do normally 3 hours, but we can do within 2.5 hours because you are the guy is very strong. Okay, kata guide kita, ini pendakiannya itu normal 3.5 jam untuk kita sih, karena dia bilang kita lumayan strong dan itu Gokyo like. Dingin banget. So see you on the track and on the peak. Maksudnya, alhamdulillah cocok begini juga cerah banget. So see you. Kita udah jalan sekitar 40 menit dan ini oksigennya benar-benar tipis. Bisa jauh banget lagi. Aku yang paling belakang ditemani oleh satu
Good. Hello brother. Hello. Thank you for with me. Okay. Ini pemandangannya udah keren banget. Ya, yeah, of course. Yeah. Ini pemandangan keren banget. Dan itu Gokyo Lake tempat kita nginep tadi. Dan Om Andre, Said, sama Rat sudah di atas tuh. Aku paling belakang. Ah, slowly, so slowly. Ya, harusnya berhasil sih, tapi ya, yuk. Gila, oksigennya tipis banget. Akhirnya kesosol juga nih. Halo. Halo, Om, gimana oksigennya? Oksigennya gimana? Oksigen sama gimana tipis. Tipis banget ya. Tipis, napas susah. Tiga langkah, napas yang ngos-ngosan. Banyak-banyak minum air ya. Iya. Tapi semangat mengalahkan semua. Iya. Berat? Oke. Oke, jom. Kuat ya. Ya, Taman Nasional Gunung Rinjani come to Everest. And Taman Nasional Gunung Rinjani also. And Taman Nasional Gunung Kerinci. Cermai. Let's meet together with Rinjani. Yeah. Oke. Okay. Climb for Indonesian Volcano. Let's. Oh gitu ya nanti. Oke. Okay. See you on the peak. Two best guide in the world from Indonesia come to Everest Mountain. Komosi lah kau ya. Ini lagi pada istirahat. Minum air panas. Zaid. Aman. Aman. Om. Andre, aman terkendali. Raj, hai namaste. Dan nih cakep banget itu Danau Gokyo. Dan kita bawa papan Gokyori. Halo. Jauh-jauh dari Indonesia. Almost Gokyori. Not here lah, masih jauh. Masih jauh banget. Almost. Iya. Gokyori 5357. Jadi masih sekitar 2 jam perjalanan lagi sampai ke puncak. Dan dari sini juga udah kelihatan Gunung Everest. Nah, pas di belakang gunung yang hitam ini. Ini mana ya? Nah, ini. Itu Gunung Everest. Nah, dari atas nanti kelihatan jelas. Yuk, see you on the peak. Itu Everest. Nah, this one is Everest. Ntar lagi kita sampai di puncak Gokyori. Tuh ada orang yang berdiri di atas. Gila, ini keren banget. Halo. Tipis banget oksigen. Dan tepat jam 9 pagi kita sampai. 2 jam loh kita. Luar biasa. Aduh, selamat. Selamat. Aduh. Thank you. Kita sampai di Gokyori. Berapa jam? 2 jam, gila. Itu haus banget. Oh my god, thank you. We did it, ya. Yeah. Oh my god. Very fast lah. Very fast. Just 15 minutes. Good. Yeah, good. Especially, you know. Especially uncle lah. Especially. Luar biasa ini. Om kita nih, yeah. Om. Aduh. Gak nyangka bisa nyampe secepat ini. Aku pikir tadi bisa 4 jam 5 jam loh. Ya. Ya kita kita pelan santai. Tapi jalan terus. Jalan terus. Gila. Rat. Ya. Haha, we did it. This is my second time in here. Wow. Hello. Within 2 hours 15 minutes. Wow. Wow. Wow, snowing! Wah, ada es di sini, cuy. I'm really excited. Ada esnya. Ya, harus. Gila. Tadi kan, ya, pas aku habis bawa di bawah itu kan. Hah? Rat. Tadi kan baru 15 menit jalan di bawah, aku tuh beol. Terus setelah beol, tiba-tiba napas aku itu habis banget.
sampai sekarang masih terus rat skirt kita nyemangatin gua slowly. Dan dia sempat ngomong kayak gini, kalau nggak bisa jangan dipaksakan katanya, kan sebelumnya kamu udah pernah kesini. Gila, pengen nyerah tadi, tapi akhirnya gila sampai. This one is Everest. Oh my god. Sesi foto-foto di puncak Gokyori selesai dan sekarang kita menuju turun ke Gokyo Village dan nanti habis makan siang kita lanjut menuju Tangnak. Itu jalannya ngelewatin Kumbu Glacier ya. Kumbu Glacier this one kita ngelewati ke sana. Oke, hari ini sangat full sekali dan sampailah strong. Oke, good. Tania, kita jalan ya. Oke, sekarang kita on the way turun. Sambil turun sambil foto-foto dan ini cuaca panas banget tapi dingin. Oke. Semoga next time bisa jumpa lagi di Gokyo Ri. Di perjalanan turun menuju Gokyo. Halo. Nah, tadi dari atas ini dan sekarang kita sudah sampai di Gokyo Lake dan ini penginapan kita. Oke, kita mau makan siang dulu. Abis makan siang perjalanan kita lanjut menuju Tangnak. Ya, istirahat sebentar di sini. Lumayan capek sih, tapi indah banget. Oke, so see you di Tangnak. Nah, dari Gokyo ke Tangnak itu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Dan kita melewati Kumbu Glacier. Dan pemandangan juga tak kalah indah dari di sini. Oke, see you. Halo, selamat siang. Masih tanggal 8 November, kita baru habis makan siang di guest house ini di Gokyo Lake dan tadi kita baru habis dari puncak ini Gokyo Ri dan perjalanan kita lanjut menuju Tangnak dan kita bakal menyeberangi Kumbu Glacier. Perbedaan ketinggian antara Gokyo Lake dengan Tangnak itu cuma 10 meter. Tangnak lebih rendah, tetapi jalannya cukup panjang dan oksigennya tipis. So, see you on track. Halo, Om. Yep. Rat. Namaste. Kita sudah memasuki Kumbu Glacier. Tuh. Wah. Kita bakal nyebrang dari sini ke sana tuh. Yang ada gunung itu. Dan malam ini kita stay di sana. Oh, bakal lewat atas.
Hah? Bukan lewat atas itu. Enggak apa-apa. Lewat bawah, Raj? Yeah. Not up. Oke. Okay. Yuk, kita lanjut perjalanan melewati Khumbu Gletser. Hati-hati. Oke. Okay. Itu longsor. Semelipir. Oke. Okay. Gila. Pas tadi dan kita menurunin es ke gletser itu. Oh, itu patah kita dua orang di bawah. Hati-hati, Om. Khumbu Gletser. Kita ini benar-benar naik turun, mutar-mutar tuh jalannya. Halo. Longsor pula. Longsor. Ya, kita sudah berhasil menyeberangi Khumbu Gletser tadi dari ujung sana. Dan sekarang kita sudah di seberang gletsernya. Dan kita sekarang naik ke atas itu. Dikit lagi. Yuk, semangat. Semangat. Tadi kita naik dari bawah dan ini teman-teman turun karena kita berlawanan arah. Dan tadi kita ngelewatin itu tuh panjang banget. Khumbu Gletser. Naik turun, naik turun. Akhirnya nyampe juga di sini. Dan sekarang jalannya udah bagus, Om. Yep. Jalannya tinggal datar ke arah sana. Di lembah itu ya? Iya. Halo. Pas 2 jam perjalanan dari Gokyo, kita sampai di Taknak 4700 mdpl. Kita nginap di hotel Khumbila. Ini hotel kita. Khumbila. Dan besok kita ke Zhongla, lewatin Cholapas. Tuh Zhongla Pass, naik ke atas sampai ke atas sana sekitar 8 jam. Jadi besok pagi kita start jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Capek banget sih hari ini. Tapi semangat, semangat. Aduh. Ya, kita nginap di sini. Okay, so see you tomorrow. Sampai jumpa besok ya, Om. Yeah. Sampai jumpa besok. Yeah. Subuh berangkat lagi. So sekarang kita istirahat dulu ya, ngumpulin energi. Pas 2 jam.